Kalau lu lihat SWG pasti lu bilang ngechat gue bilang. Udah jatuh nih. Suruh beli beras. Ayolah. Hilang. Duit turun juga enggak. Kenapa tulis krisis? Ya dia nulis krisis kan berita biar orang baca. Berita ngerti gak? Orang ngeberitain. Itu ngapa mau orangnya terlalu ini. Musim lagi bagus di Indonesia. Ngapain Indonesia impor? Gitu loh. Justru harusnya kita ngedukung. Nggak usah impor. Udah bagus dia juga mau stop ekspor. Kita yang udah ngerti bisnisnya ekspor-impor, udah. Diam aja jangan bersuara, malah ngeganggu lagi di jalan, lagi di bawah mobil. Tiba-tiba diomongin begitu, kan mungkin kaget. Kenapa lu? Kayak seakan-akan tuh negara pengen. Betul sih, si Oma gak bertanya tentang. Di sini ada habitat semut yang luar biasa, guys. Gede-gede banget semutnya asli. Tuh. Oke lah. Segede tangan saya loh. Ini sedap ini. Baru pernah lihat aku, guys. Ada semut segede gini ya. Si mantap. Nah, sekarang aku agak bingung, guys. Mesti naik dari mana ya? Mau ke arah sana sih aku. Oh, gini aja, guys. Kita coba aja. Kita coba aja naik. Ini kayak bapaknya nih. Mana dia? Kelihatan lagi udah hilang, guys. Let's go. Belajar ya. Guys, jadi kita udah nyampe di tempat biasa ya, guys ya. Tempat untuk kita berlatih kebaikan. Ya, ini parkiran penumbut ya. Luar biasa, luar biasa. Oh, guys, jadi kita buang sampah dulu ya. Ya ilah buset. Wah permen, guys. Permen kok malah dibuang, guys. Masih lolok community. Memang lolok community itu begini nih, guys. Permen masih ada ya, guys. Malah dibuang, guys. Para malah sisa lagi dibukanya. Nah, keren. Permen lolok community, lolok community. Ini bisa buat latihan kita, guys. Latihan spesial ini, guys. Wadidaw, kenapa jadi pada rusak begini ya? Ekosistem perikanan, guys. Perikanan aja. Perikanan banyak, guys. Ya. Kesian ini kan makan aja, guys. Nah, aku kasih makan nih. Buahnya lapar semua ini, guys. Kalau kayak begini. Udah yang dapat jangan makan terus ya. Mantap, guys. Mantap banget ya. Enggak dibersih-bersihin, guys. Sampai jadi hijau. Oke, guys. Jadi aku juga udah bawain salah satu makanan yang biasa. Aku senang banget sih sebenarnya. Ikan gue udah seneng. Cukup lihat ikan aja aku udah seneng banget, guys. Nah, di bawah ini nyarnya nih buat kalian semua ya, nyantai ya bro. Nah, bagian situ juga dapat antar berebut, guys. Oke sih, aku ngeliat ini kayaknya udah seneng banget, guys. Udah mengobati rasa sedih ya. Oke guys, jadi kita bakal masuk seperti biasa ke WC lah ya. WC bro, let's go. Lama amat kayaknya. Kita lagi di pasar, guys. Jarang seram ini.
tapi memang benar ya guys ya, maksudnya kayak minum Maret tuh ya malah nih penurunan loh guys, orang-orang yang nongkrong aja cuma beli minuman guys, makanan ya. Sekarang ada laptop guys, gratis apa ya? Main laptop gratis, saya nggak ngerti guys. Saatnya kita mencuci tangan. Tempat buat airnya sama ini deket amat ya. Dari dulu guys. Ini dari aku kesini pertama kali sampai sekarang nggak pernah turun-turun ya. Apa lah biasa itu mah. Oh ya sedikit kita bakal turun ke bawah ya guys. Seperti biasa. Satu-satu. Kok jadi satu-satu kita bro? Oh ini nggak bisa ini yang sebelahnya guys. Kacanya. Tidak bisa guys, matanya nggak bisa. Bohongin aku. Oh dulu kita yes, mana kita udah selesai. Saatnya kita berbagi makanan lagi sih. Wow, makin banyak guys. Seru sih, sebenernya. Kayak aku pengen menghabisin nih makanan ditanya guys, kapan ya bisa dihabisin ya. Suka kayak bingung gitu guys, sebenarnya ya. Kok gak habis-habis nih makanan ditanya guys. Ayo dong, habis dong. Kalau udah habis, ntar gue beli lagi nih bro. Wah, masih patok guys, mantap bos. Wih, yang kecil gak yang gede ya. Yang gede juga kuat juga makannya guys. Ini gede banget sih asli. Tanganku aja habis kalau dimakan sama dia. Ini gue tinggalin nih guys biar lebih banyak lagi ya. Buat nanti nih bro, sore kayak atau malam atau siang atau gimana ya. Ini gue kasih lagi nih. Buat sampai malam guys. Gue pada nggak ada yang guys kalau yang disini. Tapi sayang nih guys, udah aku beli namanya juga udah aku beli banyak ya. Udah lu mau nggak mau deh harus habisin nih. Udah. Oke guys, karena udah saatnya kita kembali guys. Yang penting aku udah senang ya, mereka juga senang sih dengan makanan kita ya. Oke guys, kita lanjut jalan-jalan lagi guys. See you next video, bye bye. Ada kuda lumping, kuda lumping. Ntar Superman. Jaga cokap sama saya. Kamu itu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Aku gak mau kenal sama kamu kalau kamu sokap. Sokap itu? Sokap, so akrab. Siapa yang sokap kamu ini? Lu. Lu lah. Lu yang sokap. Gede banget. Gede. Gede lu. Kita aku mana ketok-ketok sama dia. Kenapa tuh ya, yang keluar ya? Thank you.
endos yun. Tutup ya. Iya. Lama juga nih jalan ya. Lama juga jalan tuh. Macet kan tadi. Duitnya apa macet? Ya apa yang lama berjam-jam di dalam tadi? Nanti nggak keluar-keluar. Asik aja. Memang udah beli air baru mau keluar. Udah tahu ngajak apa? Itu mah nggak apa-apa, yang bikin tambah lama nongkrong di depan. Naikin ke atas aja. Thank you.
ini jalan kan lihat apa ke bawah? Yang membukain ya? Lihat, lihat ke bawah. Iya. Lihat dulu. Enggak lihat nih, ada yang hancur loh ininya. Tuh. Kelihatan enggak? Hah? Iya. Kelihatan enggak? Hati-hati. Iya, ini di bawah sini nih, nih. Kelihatan enggak sih? Lihat enggak? Apaan? Ada yang hancur. Nah, itu mengira mamun tadi. Pas mundur. Begitu melihat, dah batunya mana kalau hancur sama gua? Batunya enggak ada, melihat. Ini memang dari sono. Jangan ntar security-nya tahu-tahu ming juga nih malah. Kaget. Kaget aja kita. Ah, tadi ada yang datang kan mundar mandir. Ya kalau ada orang yang nanya, ya yang bilang aja, saya emang nggak tahu. Tadi pas saya mundur udah nggak ada batu. Bukan saya emang nggak mungkin. Maksudnya kayak nabrakin punya kita ke dia. Eh bukan, ini mah supir. Supir lah. Kalau supir mukanya kayak begini emang. Nggak peduli siapapun.
Hah? Kalau lu pengen ibu saya film gak balik? Enggak. Iya. Plastik apa? Dari plastik cembung. Kan dari yang itu ya, yang bisa pecah batu itu. Apaan? Kira dari beling gitu. Kaca, kaca plastik. Kalau nggak mau mahal, produksi sendiri. Kalau beling kenapa pecah ya? Hah? Kalau beling nggak bisa pecah ya? Kalau beling, sama ini kan kayak beling juga. Kaca plastik tuh bisa pecah, kayak beling. Pas pecah retak dia. Kemarin lagi malam-malam. Lagi ngejemput si Ulung kalau gak salah. Itu di deket KM. Orang pas belokan yang terakhir, yang muter-muter jalannya, hampir mau ditabrak sama orang mobil ini. Dia jadi lagi mabuk apa gimana kalau naik mobil. Ini udah di jalan yang benar. Dia dari sono, kenceng banget. Kalau dia gak ngerem, kita udah ketabrak sama dia. Percaya gak percaya. Jadi itu tuh kadang-kadang naik apa-apa ya, kalau banyak melakukan kebaikan itu tuh di jalan terselamatkan. Kalau kita nggak pernah melakukan kebaikan, nggak dihindarin, masalah ada aja, datang lagi. Kayak kemarin dulu kan, inget tuh memang orangnya baik-baik aja ya kan, tapi karena si Lolonya tidak baik-baik saja, orang-orang berantem mulu. Akhirnya sama mobilnya ntar kesini lah, kesenggol sama orang, kena ini, kena losbak lah, padahal memang baik-baik aja memang. Ya itu makanya kita dalam mobil tuh, maksudnya lu yang punya mobil diem aja gitu. Kalau emang nggak bisa berbuat apa-apa ya diem. Kalau lu nggak bisa berbuat apa-apa, lu bacot terus kan, stres yang bawa mobil. Ntar Tuhan mengirimkan orang dari mana tiba-tiba nabrak lu atau gimana, itu tuh persepsi yang nggak salah, bener sering terjadi begitu, bukan gara-gara mobilnya, memang nggak masalah. Iya, habis jemput si Ulu, orang posisinya memang nggak kenapa-napa. Iya, dekat Priok memang. Dia posisinya tuh lagi mabok apa gimana tuh orang naik mobil. Keluar dari mana? Ya, dia lawan arah, dia dari tempat yang berlawanan. Namanya orang, kejadian-kejadian kayak gitu kan bukan kita yang atur. Itu mulai diatur Tuhan. Ketemu orang kayak begini nih, ketemu orang begini.
Kalau nggak mau ketemu yang begitu-begitu ya di rumah tidur. Lu tahu waktunya tidur baru pulang. Gitu. Ya itu udah biasa itu terjadi. Tinggal berapa hari lagi, berapa kali lagi. Bukan masalah begitu, maksudnya besok-besok juga bisa terjadi lagi. Ngerti gak sih kok? Kita mengambil kesimpulannya jangan suka marah-marah. Ngerti ya, Bang? Bukannya marah begitu. Emang ini ngomonginnya tentang apa sih, Ulung? Bukan. Ini bilangnya ini gara-gara kalau iya suka marah-marah. Ngerti ya? Kalau waktunya malam tidur di jalanan gimana? Itu contohnya. Ngerti ya, Bo? Contoh, kalau contoh mah dipakai apa aja boleh, ya contoh doang. Iya. Seberang. Si itu merame-rame aja kok. Koleo. Leo apa? Yang tukang aksesoris. Iyalah. Penurunan mah ada aja. Kapanpun bisa terjadi penurunan. Yang kita masalahin adalah kitanya adaptasi gak sama penurunan, menyesuaikan gak diri kita sama penurunan. Pas penurunan si Koleo baik-baik aja. Waktu itu yang lagi covid, awal-awal covid orang-orang pada tutup toko. Dia buka toko, paling rame dia. Pesanan keluar kota apa, dia mau maling kan. Makanya dia mau nambah mobil lagi, si Berak. Wah. Iya. Kita mah bukan gimana ya. Buat dia lah. Dia kan mau nyari mobil yang nyaman. Mobil yang enak lah kalau dibawa. Kan rumahnya ada 8. Belum ada apartemen juga. Apartemen itu kan parkirannya semua buat dia. Semua parkiran. Tinggalin juga. Ini cuma sendiri, kalau dia pergi kan kosong rumahnya. Hah? Ini cuma sendiri. Udah ketebak. Kata Ulung, ntar ketebak gua. Kartu gua kebuka ntar. Diem, kalau enggak duitnya enggak gua transfer. Iya, bisa aja. Gua transfer nih. Aca. Ngapain itu di lus-lus itu? Nama Aca. Si itu. Aca. Di sini nih. Oh, di si itu jadi. Duit ada di sini. Mana Aca? Ini matanya langsung hijau. Dari mana? Semuanya ya, aduh. Duitnya langsung hijau. Matanya langsung hijau. Ini enggak jualan kayaknya sialan. Gimana, Len? Mau gua transfer apa enggak, Len? Jangan pada sekarang lalu. Berarti gue dapet bagian nih. Itu gigi gak 2 juta lebih loh, gue urusin loh. Lah itu kan diganti, lu gak mau. Kalau gak mau gak apa-apa, gue transfer lagi sini ya lu. Lumayan lu nanti dapet 600 ribu lu. Kalau gak mau gak apa-apa. Ntar kalau lu gak mau. Ntar kalau giginya udah jadi, berarti bikin lagi kertasi ya? Ya iyalah, kan itu baru 50% bayarnya. Gak ngerti-ngerti lu. Dokternya apa marah-marah tau gue kemarin. Berarti dia sama dokternya. Ya ibu, akhirnya dokternya kayak bilang gini. Yang namanya cewek ya. Lu terserah ibu dah giginya mau diapain. Gue yang ini, gigi-gigi gue ya. Gue juga bingung kenapa ketok dia. Ketok aja udah gigi lu. Melihat, gue pada pusing. Lu palu ada tuh gede. Palu.
gue masih penasaran siapa yang beli sih. Gue masih penasaran. Teman tapi mesra gitu. Bukan. Teman hidup. Teman yang suka video callan. Teman hidup. Oh iya, enggak jelas dah. Iya, emang enggak jelas dah si Bonnie. Sekali lagi ngomongnya enggak ditransfer nih. Lu yang ada di bawah yang mulutnya. Yang ada nih. Ah, rekening gua aja nih. Keluar tau enggak? Rekening gua aja nih. Ini gua yang approach orangnya lu. Approach. Caranya gimana ngomong? Bingung. Gue yang approach orang sayang, capek-capek lu. Sayang beli dong. Aku tuh kemarin ini kan ceritanya ditalangin. Iya, lu gak jelas. Oh iya bukan. Bukan, anggap aja bukan. Sebut aja cewek sih. Cowok lah, mana ada mungkin cewek yang mau beli. Cewek. Menyembunyikan identitas ulung malu. Cewek. Cowok. Tik. Kita nggak aku transfer kedua. Kok aku sih ngomongnya? Kamu yang kau wanita terhebat bagi. Aku gak ikut-ikutan kalau soal duit. Kalau soal duit, aku tolong kamu camkan itu. Apa dia? Ah, pohon. Asalnya jadi ngak mana nih? Sini kamu disini aja, kenapa sih? Demen banget sih. Gua nyala lagi. Makanya jangan beli jadul. Mana jadul itu? Itu jadul ya. Ini jadul. Nah kalau yang bisa dilipet itu gak jadul. Tapi bisa juga sih dari Cina. Kalau Cina itu bedanya bisa... Ini botol. Ini tangan juga ini. Oh. Dia bayar berapa dong? Emang kalau? Hah? 500.000. Oh. Dapatnya berapa? 5 karton. Jadi satu karton 100.000. Hah? Lu jangan korupsi dong. Harganya berapa lu jual berapa lu? Enggak benar lu. Atau lu suka salah tuh. Ketawa aja. Bukan yang mau ketawa dia sebenarnya. Lagi memendam sesuatu yang tidak mau diceritakan sama dia. Senyumnya itu senyum bahaya ulung. Senyum kerahasiaan. Private smile. Ngerti ya lu dia? Ya lu juga sama. Buat gua 200.000 ini. Buat lu 200.000 belum? Apanya? Aduh jangan dong, jangan dulu dong lu. Lagi butuh uang nih. Gua mana tukerin itu aja. Terus nih gue nih, udah punya laki ngasih gue duit. Malah tuh. Tiap hari berantem mulu, tiap hari berantem. Udah seneng-seneng, kemarin ada TV sekarang. Gila, ada set. Udah seneng-seneng loh itu. Rasanya pengen aku tabok di TV. Dan senengnya bikin di awal aja ya. Iya kan begitu selalu perasaannya. Sononya di awal manis di tapi malahan di belakangnya pahit. Emang jangan kayak pesantren dong. Sendel. Sendel apa itu sendel? Sendel bonel. Tapi jangan kayak pesantren dong. Manisnya di awal doang. Di akhirnya jadi pahit banget kayak kamu nih TV, hah? Gue jangan bikin seneng di awal doang sih. Gue bisa seneng sampai gue takut yang waktu tapi itu 6.000 ya? 6.000 kan udah 8.000. iya kan sisanya buat 8.000 lu. Gue cuma ambil 2.000 lu. Jangan ntar dulu lah lu kesian sama gue, nanti gue kasih duit dah lu. Berapa Pak Jun? Entah enggak dikasih, bohong. Entah gua kasih lu, bawel lu. Saya enggak mau, enggak dikasih. Mas udah 1 tahun. Gua disuruh jualan lagi yang ada. Gua udah jualin padahal. Entah gua disuruh lagi. Wah, burung, jualin tuh. Jualan. Mamanya sebenarnya nanya gini, kapan tuh Yusuf lu tuh? Wah. Aca. Jualin tuh. Jual ke GF, Aca. Ke GF.
Maksudnya friend. Temen cowok. Ini mau di, langsung dibawa ke Bintang Kerahita beneran? Enggak, ke Kemayoran dulu ya. Pedagang bakso goreng dulu tuh ya. Nah, apa ini udah jam 16? Gak ada 10 lo. Bajinya lo ambil. Waduh, udah bener kesian. Kesian mau buang. Minya gue kenapa sih? Minya Minya mahal. Minya 30%. Udah bener lo, aduh. Baji lagi. Buset lo. Kalau enggak gue bantu jualin lo ya. Gak gue bantu jualin lo. Beli dagangan gue sendiri aja lu. Mau lu? Hah? Mau beli dagangan gue sendiri lu? Apa nonton kita? Gak jelas. Kita mau ketemu lagi bang. Gak muak dia sama lu. Muak, muak. Muak apa lu? Muak, itu kali cinta lu. Muak apa lu? Masih suka malu. Lu suka kali. Lu suka ngirim pesan gitu kan, lu gak lihat coba selintik apa lu. Dia enggak dikirimin lagi lu. Coba gua lihat. Lu suka lu kemarin ini lu kirim pesan kan lu sama dia kan lu. Tapi itu lu. Gua enggak tahu lu ya kan lu. Kemarin gua lihat tuh, masih ada cinta Bang Vito. Mau jauh dia lu. Lu kalau ngomong sekali lagi nanti gua iniin lu ya. Batalin ke Bang Mesial. Batalin lu ya. Bang Mesial. Ya. Penipuan nih. Ya penipuan lu ya, gua scam, bikin scammer sebenernya. Jadi yang benar sih Tirto atau siapa? Oh, lu ngumpil malah bohong lu ya, Tirto kan? Ternyata kamu sekali lagi. Udah 6 kali ngomong ya. Udah 6 kali ngomong. Lu gak mau ngaku sih abisnya siapa sih? Yang tahu aja kan. Gak mau diungkapkan namanya dia. Oh, biar tuan aja yang tahu. Iya. Yeah. Sama lu. Iya kan emang dari gua. Oh iya. Dari lu beneran. Ah, dari lu atau dari dia? Dari dia buat lu. Kan gua yang approach. 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 Bisa aja tukang jualan. Yalah. Coba lu pakai sop ngaman tuh lu. Lu kayak kemarin. Lu wah nantangin mulu hidup lu emang. Kemarinnya bisa lupa lu tengah malam. Apa lu makan apa yang bisa berak tuh? Aduh. Bang. Ayo bang. Aduh. Lapar lu. Ini gak makan di rumah? Gak makan. Makan apa lu? Gua gak bawa sayur. Bawa nasi doang. Oh, yusu tuh. Pala lu. Mau kok makan nasi pakai yusu, bodoh. Andai gue udah makan sayur sop di rumah. Lu suka bilang, ketika kita lapar, ketika kita haus, kita harus cari yusu. Kata lu, lu. Sekarang kalau lu dibalikin ada nasi, ada yusu, lu malah bilang, pala lu katanya. Gimana sih maksudnya lu, hidup lu? Ngapain tadi? Ya itu lomba lari sama motornya. Ngeng, nyampe deh. Kalau misalnya dia ke sumur, motornya terbang, orangnya juga terbang ya. Apa? Kamu dapat komisi? Woi, Eji, belilah bakso lah 20.000 tuh. Ya mas Simba bakso yang gede nih. Di sini.
kupasnya doang. Itu aja udah, lu udah 50% lebih lo itu lu. Udah lumayan kali ya. 50% udah 60-70% tuh lu. Dijual maksimal goceng. Gua mau tahu siapa yang beli itu doang. Kenapa Win mau beli juga? Belilah. Gua mau tahu doang. Tapi emang udah beli. Oh, boleh lah. Ini amanah. Amanah dari pembeli. Amanah dari pembeli. Karena dari pembeli dia nggak mau. Syahid. Ember pecah. Cuman yang atas aja yang tahu. Ini kan kita ada di atas. Di atas roda mobil. Tuhan, cuma Tuhan aja yang boleh tahu. Bukan roda mobil. Orang roda mobil kita nih, kita juga buat tahu berhak tahu. Bergabung dengan saudara lu tuh. Siapa? Ah, dasar ulung lu. Keamanan ini harus dipegang dengan baik. Mau kenalan aja. Ceritain aja siapa. Enggak boleh. Enggak tahu kan. Jangan kenalan aja ya. Ini amanah, harus dipegang. Mau aja kerjanya sama cowok itu aja. Mau ngejual-jual. Kerja, bukan jual. Emang lu aja yang pikirannya negatif. Cuman dah harus goblok lu. Lu pikiran lu udah negatif mulu lu. Negatif thinking tuh kan lu. Bilang sih, kalau anaknya habis dari SPG PLD, kerja aja pas saya pilih. Kita tuh harus berpikir. Kerja apa? Mandarin itu yang terjemahin, goblok lu. Dia bidang apa? Apanya? Bidang apa? Ya lu ngobrol sama dia lah, gua gak tahu. Kalau susah, takut kan gua gak bisa. Ya. Ya lu ngobrol dulu sama dia lah. Belajar hal baru lah. Kalau di Palau lu belajar dulu kita kan lumayan. Lu mana jual lagi dah, gue aja dah. Lu antar dulu aja dah. Ngapain lu nganterin gue, emang lu bisa naik mobil juga? Bukan. Naik mobil aja gak bisa lu. Nungguin lu. Ngapain lu nungguin gue kerja? Kalau gaji lu 20 juta. Udah lu tiap, lu cuciin baju gue ya, basakin gue masak. Baginya, yang nyetir kasih duit tuh 3 juta sebulan. Terus ya. Apa? Gua dikasih duit juga 4 juta, gua gaji 20 juta. Buat gua 3 juta doang dong. Kalau gaji 20 juta gajinya 20 juta mana mungkin bisa terjemahan gitu bisa 20 juta. Gilu, emang dia juga kalau dia udah kaya banget lah dia gak bakal nyari-nyari orang seperti itu. Tinggal, oh mana nih? Oh ya gitu. Itu begitu doang. Tinggal semudah membalikan telapak tangan aja lu. Kan enggak ketemu orang yang tepat lu ceritanya. Orang yang jujur itu kan jarang. Di pasarnya yang tepat ketemu. Lu kan di interview aja belum. Udah negative thinking lu. Dia thinking terus dia begitu. Terus gimana? Gitu aja lu. Interview dulu kan gua bilang interview dulu. Soalnya orang-orang yang ketemu sama Selen biasanya lu lihat dulu orangnya. Interview dulu. Lu lihat dulu. Kerjanya apa? Buset, sampai 6 orang. Buset, yang paling belakang sampai. Buset. Jatuh gua ntar nih. Bukan udah apa? Ceng berapa? Gila, itu ceng 6 namanya. Itu kakinya ceng banyak 6. Banget. Kakinya banyak banget tuh. Ada yang sampai kayak helikopter begitu. Oke, okay, si cen loh. Kerasoning. Nembeng itu. Gua ambil 2 doang. Buset. Yang gua bingung ini yang nyetir tuh. Ini gimana nih? Itu enggak keberatan. Bukan keberatan, enggak seimbang. Kalau berat mah makanya dia kan kanan dan kiri. Iya makanya sampai ada yang beli. Jadi helikopter kali. Pas lagi pertama dia minta jalan dulu sama gua tadi dia bilang. Misi katanya. Oh iya. Terus gua akhirnya minggir dikit. Udah dia masuk tuh. Eh tiba-tiba udah dia nyampe situ. Nih. Pro player yang bawa motornya. Kalau enggak pro dia udah nyenggol-nyenggol deh. Cuman rentan jatuh sih yang kayak begitu. Disenggol dikit jatuh dia ntar. Saking temennya bilang ini, udah gue mau ngirit. Iya gue juga mau ngirit. Satu kelas diajak. Satu kelas bonil ya dia lah. Eh turun dia. Udah dah capek dia. Iya gue kirain oh jatuh ini. Apa nambah lagi satu. Turun satu. Satu dua. Hei gila tiga. Lima orang gila. Itu gimana motornya itu lima gila. Oh, turun satu orang berarti ya. Ini ada yang di depan. Yang di depan malu kali ya. Gua pakai masker ya. Iya, enggak bakal ketahuan ayang lu katanya.
Iyalah nggak bakal ketahuan. Oh ya, nggak bakal nyala ulung. Hancur. Itu nih motor gimana, pedoman baru itu. Itu depan udah begitu gila. Mawar ini, ya. Nggak mawar. Masuk rumah. Lu nggak jadi beli itu loh. Basah. Itu kelasan-kelasan mulu, goblok ya. Lagian orang naik motor nemen-nemen yang temennya. Bener-bener kayak si hitam temennya tuh. Oh iya mas, ke tukang lagi loh. Tukang ini ya? Iya. Nah bener. Otak-otak sendiri takut besok lagi. Ya kita kutak-hati juga tetap dia harus tanggung jawab lah. Berarti bener lung, burung satu lung. Iya cuman pa. Berat sih itu tuh orang. Kok ya, kalau gue colok deh lah. Ini ya, gue matiin ya. Iya. Udah mati ya, gue colok. Ini ya, bentar aja karena lu colok terus sih. Tapi kan semalam itu gue pas udah mati mobil nih, mobil mati, dia mati. Kalau dia nyala baru enggak, dia mati. Tadi pagi pas lagi gua nyala mobil nih, itu dia nyala biru tulisan DVD apa bukan itu ya yang ada kayak layar. Coba ntar lu matiin mobilnya. Udah tadi gua udah matiin terus gua nyalain ini juga tetap hitam aja. Kita colok lagi nanti dia bakal nyala lagi apa enggak? Ya, gak percaya lu. Nih kita coba ya. Lu lihat nih. Coba lu nyalain, coba. Nggak nyala kan? Gua bener nggak? Emang begitu. Nih, gua nyalain nih. Tuh. Harusnya dia udah biru, ngerti nggak? Nah, ini nyala nih. Error berarti nih. Nggak, ini fix error sih kalau menurut gua. Masa kayak begini? Yang bener kan harusnya? Mantap!